buat naga sakit yang aduh. Ah. Mama. Ya, halo, kembali lagi bersama saya Baka Baga di Fire Emblem Binding Blade versi Indonesia. Kali ini kita kembali bermain kuda ya tadi. Bodoh pikun ya. Kita lanjutkan saja perjalanan ya. Kemarin kita habis menyelamatkan si kecil ya, si kecil naga. Bandel dia ya. Oke, save. Storming the capital. Oke. Setelah menyelamatkan Fae, Roy melanjutkan perjalanannya ke Aquileia. Oke. Aquileia, ibu kota Etruria. Oh, ini ibu kota Etruria, kota terbesar dan terkaya di seluruh Elibe. Oh, sambil menunggu serangan pasukan Lycia, para pemberontak memperketat pertahanan di Aquileia. Oh. Pengurus gereja Saint Elimine membantu pasukan Lycia masuk kota. Oh, si Saul ya. Akibatnya para pemberontak terpaksa bertahan di dalam istana. Oke. Gereja Saint Elimine. Elimine itu bacanya Elimin. Elimine adalah gereja yang dibangun Saint Elimine, salah satu dari pahlawan legendaris. Gereja tersebut memiliki banyak penganut, khususnya di daerah Bern dan Etruria. Dan penyerangan Roy terhadap Aquileia saat ini didukung oleh mereka. Oke. Akan tetapi, Narsian dan pasukannya sudah menunggu Roy di dalam istana. Ah, Narsian. Maju. Oke. Udahlah. Leonid, Roy. Di sini ada banyak harta, jadi kita pakai. Dan Roy ini. Iya, ini. Ini. Lilina enggak, Saul enggak, pakai pencuri. Mana pencuri? Pencuri kita satu lagi Astor. Satu lagi siapa ya? Satu lagi. Oke, ayo langsung kita mulai saja. Mulai. Oke, accept dulu. Oke. Storming the capital. Oke. Si Narsian, si Milikiti. Sialan, benar-benar sialan. Pasukan Lycia masih belum musnah juga. Bagaimana mereka bisa sampai sejauh ini? Karena kita kuat, lu lemah ya. Jenderal Narsian, ketua Jenderal Wyvern, Jenderal Murdoch datang kemari ya. Mana? Dia kemari. Kalau begitu cepatlah kirim pengawal padanya. Beri dia semua pelayanan secepatnya. Beliau sudah ada di sini. Ya, cukup. Sekarang kau boleh pergi. Tuan Murdoch, mengejutkan sekali. Apa yang membuat Anda datang sejauh ini dari Ilia? Hentikan semua omong kosongmu ini, Narsian. Aku ingin kau menjelaskan semua kegagalanmu. Maafkan aku, Tuan. Aku juga tidak tahu. Dasar, Narsian. Kalau begitu, salah. Kalau begitu, biar aku jelaskan. Putri Guinevere kabur lagi. Flyer, letnanmu gagal dan sekarang sudah mati. Dan yang paling parah dari semuanya, kau sudah mengabaikan tugasmu di desa Guru Nabata. Kau sudah mengabaikan perintah yang Raja Zepiel berikan. Narsian, ini tidak bisa ditoleransi. Coba jelaskan. Oh, soal itu. Ya, kau tahu, Tuan, ada sedikit kendala, jadi aku tidak bisa... Cukup, tidak perlu berpanjang lebar lagi. Aku mendapat perintah dari Raja Zepiel langsung. Aku kemari untuk mencabut gelarmu sebagai jenderal. Apa? Posisimu akan digantikan oleh Gel. Tuan Murdoch, kumohon tunggu. Berikan aku satu lagi kesempatan. Pasukan Lycia, pergerakan mereka sangat cepat. Tunjukkan kemampuanmu dan musnahkan mereka. Jika kau berhasil, mungkin Raja akan mengampunimu. Tuan Murdoch. Narsian, jangan pernah lagi mengecewakanku. Narsian, banyak omong. Sialan, gelarku dicabut. Dan aku akan digantikan oleh Gel.
Tidak akan kubiarkan itu terjadi. Tetapi apa yang bisa kulakukan? Tidak, gelar dan reputasiku, semuanya akan hancur. Jenderal Narsian, pasukan lawan sudah mendekat. Diam, aku sudah tahu. Tunggulah dulu. Adiknya Meladi bertugas di istana ini kan? Dan Meladi yang membantu putri untuk lari. Ahaha, aku punya ide yang sangat brilian. Mohon maaf, Jenderal Narsian, Anda bicara apa? Oh, kau tahu adiknya Meladi kan? Maksud Anda Tuan Zeiss? Oh, ini salah satu karakter terkuat ya, si Zeiss. Jadi adiknya Meladi itu? Iya, Zeiss. Sepertinya dia sudah membocorkan informasi kita ke pasukan Lysia. Bawa dia padaku. Apa? Tidak mungkin Tuan Zeiss melakukan hal itu. Ya, aku tahu sulit dipercaya. Sekarang jangan banyak bacot. Seperti yang ku bilang, bawa dia kemari. Oke. Pasukan lawan sudah berada di depan gerbang istana. Oh, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tertangkap, kita akan dianggap sebagai pengkhianat. Arkado, semua ini salahmu. Seharusnya kau bisa memusnahkan pasukan Lysia di Pulau Barat sesuai rencana awal kita. Oh, ini si Arkado, si milik kita itu. Tetapi Tuan Roarts, tidak Tuan. Ini bukan waktu yang tepat untuk memperdebatkan ini. Kita harus bergegas lari dari tempat ini secepatnya. Lari? Lari kemana lagi? Kita menyerahkan diri saja ke Burn. Lagi pula ini adalah rencana mereka sejak awal. Ya, baik. Kita sudah membuktikan perjuangan kita selama ini. Ku yakin mereka mau menerima kita. Nggak akan, dibuang pasti. Lalu bagaimana dengan Raja Mordred? Ya, Burn kemungkinan tidak akan menyakitinya. Soalnya ibunya Raja Zephiel juga orang Etruria, kurasa. Douglas, sebaiknya kau juga lari bersama kami. Aku tidak butuh nasihat kalian berdua. Aku bertarung di pihak kalian karena kalian mengancam nyawa Raja Mordred. Oh. Dari awal aku tidak berniat ikut dengan rencana kalian. Bodoh seperti biasanya. Kau tak pernah berubah. Arkado, kita pergi sekarang. Tuan Roarts, tunggu aku. Oh, aku baca-baca katanya. Bentar. Dasar pengkhianat busuk, mereka lari atas perbuatan mereka sendiri. Aku tak bisa bayangkan sampai kapan mereka akan bersembunyi di balik bayangan Burn. Meski begitu, tak lama waktu mereka akan berakhir di tangan pasukan Lysia. Saat Pangeran Myrdin kembali, Etruria akan tumbuh kembali. Tapi sampai saat itu tiba, aku akan tetap setia pada sisi raja. Asik, ini bagus baru. Aku akan mempertaruhkan kesetiaan dan kehormatanku sebagai jenderal. Tuan Roy, ini dia istana Aquileia. Mata-mata kami mengatakan kalau pasukan pemberontak sudah berjaga di dalam. Makasih atas bantuannya, Tuan Yoder. Berkat Anda, kami bisa menghindari pertempuran. Tidak, sebenarnya akulah yang harus bilang makasih. Kami juga diancam untuk memihak pemberontak. Jika bukan karena kalian, kami tidak tahu harus bagaimana. Diancam? Kenapa? Kemungkinan besar karena kami mencari informasi terkait Naga Burn. Sebelum Saint Elimine, sang penyayang naik ke surga, ia pernah berfirman. Wahai semuanya, jangan biarkan naga kembali ke alam ini, karena merekalah sang pembawa kehancuran. Oh. Karena itu kami berupaya mencari cara agar naga kembali ke tempat asalnya. Dan pasukan pemberontak memihak pada Burn. Aku mengerti keadaannya sekarang. Iya, kami juga menemukan sesuatu yang menarik. Apa tuh? Kembalinya bangsa naga berhubungan dengan Fire Emblem, harta karun Burn. Oh, kami belum tahu kebenarannya. Karena itu aku mengirim Saul dan Dorothy untuk menyelidikinya. Tuan Roy, kau harus hentikan pemberontakan ini dan cobalah bicara pada beberapa prajurit di sana. Aku yakin banyak dari mereka yang terpaksa melakukan ini. Tentu saja aku berterima kasih untuk yang kedua kalinya. Tuan Roy, semoga Saint Elimine memberkatimu. Amin. Asik. Nah, si ini ya sih, kalau mau masuk ke chapter berapa ya? 16 Gaiden. Nah, 16X si Douglas gak boleh mati ya. Kita gak boleh bunuh si Douglas. Oke, kita mulai saja. Di sini ngomong-ngomong ada Secret Market ya.
Nanti aku tunjukin di mana dan cara mendapatkannya gimana ya. Kita ini dulu pertama-tama Roy maju. Roy. Ah, terus di bawah sini. Tolong bawah. Rescue. Oke. Okay. Berikutnya ini di bawah sih ini deh. Bentar. Senjatanya apa itu? Oh, steel sword. Alah, steel sword. Kita pakai ini aja, javelin, oke. Okay? Javelin apa? Kok javelin, steel lens. Pakai lens maksudnya. Nah, ini ke sini. Wait. Kita rescue saja. Oke, maju. Kita biarkan musuh melawan terlebih dahulu ya. Baru kita serang. Nah, ini di bawah sama Percival. Oke. Oke, maju Percy. Asik. So akrab banget ya Percy ya. Oke. Look di bawah sih ini. Bawa, Pak. Oke. Maju. Dia senjatanya apa ya? Aduh, bodoh. Senjatanya, oh, Iron Sword. Oh, bagus, bagus. Oke. Maju. Pengobat, oke. Nah, ini juga maju nih. Allen maju, entar. Allen di bawah si Astor. Oke, maju. Senjatanya belum diganti ya? Aduh. Kenapa lupa terus ya? Oh, masih jauh. Kapak berarti pedang ya? Ya benar, kapak pedang. Nah, ini ke sini. Oh, wait. Nah. Ini jaraknya, oke. Ini kemana ya? Ke kanan kiri. Bentar. Jalan mana yang lebih panjang? Sepertinya kanan lebih cepat ya. Kita lewat kanan aja dia. Wait, oke. Sok maju semua, maju. Sudah kuduga, pasti dia yang diserang. Priest, oke. Sekali doang ya. Ah. Sok. Maju Sararea. Oke, udahlah cepet. Wih, apa nih? Bolting. Gile. Oke, miss, untung miss. Bolting, Pak. Wah, nyebelin nih bolting, harus dihancurin langsung. Oh, ini. Zeus, di mana kau? Tuan Gale, aku di sini. Ada apa Anda memanggilku? Ada yang bisa kubantu? Katanya. Zeus, kau harus bersembunyi. Apa maksud Anda? Musuh sudah berada di hadapan kita. Dengarkan aku. Jenderal Narsian berniat memenjarakanmu. Apa? Memangnya apa yang sudah kulakukan? Ia butuh seseorang kambing hitam untuk menutupi kegagalannya. Ia menuduhmu sudah membantu Meladi membocorkan informasi ke pihak musuh. Dasar. Membantu kakak, aku bahkan tidak tahu di mana dia sekarang. Kudengar baru-baru ini Meladi bergabung dengan pasukan Lysia bersama putri. Meladi bergabung dengan musuh, yang benar saja. Tanyakan padanya langsung, katanya. Kemungkinan ia ada di antara pasukan Lysia. Aku ingin ikut denganmu. Tapi Jenderal Murdrock memintaku untuk melaporkan situasi padanya. Zeus, pastikan kau temui kakakmu. Katakan aku ingin bicara padanya. Tuan Gale, aku... aku tidak mau bertindak sebelum mendengar cerita darinya. Oke. Oke. Si, oke, ini Meladi ya. Si Zeus bisa direkrut pakai Meladi ya nanti. Oke. Laju. Oh wait. Aduh, ini nih. Aduh, magician ini nyebelin. Gini. Attack. Killing Edge. Sah. Oke, sekali lagi. Alah. Payah gitu. Miss. Amis.
Kita pakai longbow. Dua kali. Tret. Oh, langsung kalah. Kasian ya. Dasar. Aduh, sini takut mati ya. Asli dah. Udahlah. Ke kiri aja nggak jadi. Wait. Oh, dia di sini aja deh. Oh, wait. Nah. Attack Iron Sword. Red, oke. Ini apa ini? Air Kalibur. Pasti dia bakal pakai, ntar. Dia kan pakai jarak jauh, jadi mending kita pakai javelin kali ya. Ya nggak sih? Tapi takut habis sudah sedikit. Tek. Nggak apa-apa lah. Eh. Aduh, sakit. Eh, dia kapak ya. Aduh, dikira pedang sekali jadi Salah. Salah, Pak. Oh, bisa untung aja. Bentar. Javelin untung masih ada. Hayah. Ya. Persipal malu-maluin dasar. Alah. Wait. Para bangsawan Etruria lari. Apa kau bercanda? Bagaimana dengan uangku? Aku belum dibayar sepeser pun. Nah, itu bisa direkrut sama kita ya nanti. Ya, nanya. Kocak. Oke, sip. Aduh. Oke, miss. Miss kwa. Oke. Maju sok atau maju sok. Air Kalibur, oke. Sakit, eh. Bisa-bisanya ya mereka ini. Oke. Sok maju. Apaan? Jauh banget sih ya. Oke, miss. Tung miss. Coba ininya mana si hook? Mana hook? Nah, ini hook ya. Kita maju. Aduh, nggak nyampe. Ya, apa sih? Hellfire, waduh. Ntar kita obatin dulu deh. Stop, man. Oke. Penuh. Oh wait, oke. Okay. Enggak jadi ketang, aku asal mau ke kiri, ke kanan aja deh. Udah kosong kelihatannya ini. Dikira bakal muncul lagi musuhnya. Enggak tahu. Oke deh. Jauh banget. Attack, pedang. Ini aja lah. Biar ningkatin apa skill pedangnya. Yah, critical gila. Dua kali critical. Gak waras bener. Aneh banget. Oh, yang dua kali dia. Dikira saya yang dua kali. Ujang. Makanya lihat yang bener. Attack. Iron. Oke, dua kali. Ow, miss. Oke. Si Ujang. Liar maneh tehnya. Attack. Killing Edge. Red, oke. Salah ha, tadi. Malah pakai ini ya. Dikira yang dua kali kita loh, aku pikir. Men. Oke. Okay.
Oke. Siapa yang belum? Oh, ini belum. Pasukan yang di sini belum. Oh, ini yang belum. Oh, wait. Oke. Siapa lagi? Aduh. Oke, Miss. Sekali lagi dong. Ah, sekali doang ya. Oh, dua kali. Bagus. Pinter nih. Wih, level kalian senjata akhirnya meningkat. Berarti udah bisa pakai steel sword. Mantap. Aduh, Elfire. Aduh. Miss gua ya. Aduh, oke, Miss. Air kalibur. Oh, lumayan. Lumayan loh. Sakit. Apa ini purge? Gila, jauh banget. Apaan tuh? Dari mana purge tadi ya? Oh, ini ya. Bukan. Mana purge? Jauh banget ya serangannya. Oh, itu dia. Pintu menuju. Oh, ini ya purge. Oh, bukan. Mana purge-nya? Mundur dulu deh, Su. Tolong attack ya. Pret, oke. Maju. Ah, ini nih. Kita turunkan di sini, tar save dulu. Isi mati di sini ya. Tar drop, oke. Maju. Drop. Maju. Oh, wait, oke. Si Percival aja serang. Attack apa ya? Killer X, Killing Edge. Killer X. Biar kapaknya jurusnya meningkat senjatanya. Senjata level keahlian senjatanya meningkat. Pegasus, maju. Tati namanya, Tati. Wait, oke. Maju. Oh, wait. Maju. Oh, wait. Oke, ini maju. Aduh, lambat banget. Oke. Oh, wait, oke. Aduh. Oh, ini si Hook. Aduh, sakit gila. Hook, aku ngajak berteman kamu tuh ya. Si Hook dasar miss please. Au. Untung aja. Hampir. Oke, kita talking dulu ya. Talk. Hai sobat, katanya. Kau yang memimpin pasukan ini kan? Apa kalian butuh penyihir tambahan? Hah, ya kurasa kami selalu menerima semua bantuan. Kebetulan sekali hari ini adalah hari keberuntunganmu. Ada penyihir yang bersedia untuk disewa. Apa kau tertarik? Kau mengenal penyihir itu? Di mana dia? Ya aku sendiri, kira. Yang aku maksud adalah diriku, Bung, katanya. Nggak peka gitu nih orang. Jangan menatapku seperti itu. Aku ahli memakai buku sihir. Upahku cuma 10.000 gold kok. 10.000? Bukankah itu terlalu mahal? Ya, gila, mahal banget. Ayolah, jangan bilang begitu. Aku butuh uang untuk nenekku. Apa? Apa nenekmu sedang sakit? Atau semacamnya? Ya, dia sesakit. Wah, bohong nih, pasti bohong. Cuma itu yang bisa menjelaskan situasinya saat ini. Karena itu aku butuh uang. Ayolah, Bung. Bayar. Iyalah, sok. Gak apa-apa. Jika memang nenekmu sakit, kurasa tak apa. Oke. Tensi darah dulu ya, Pak. Mau mati ya, Pak? Stop, man. Oke. Oke. Nah, berikutnya kita kalahin si Purge ini. Mana si Purge? Mana si Purge? Purge. Kita buka dulu ini pintunya ya.
Oke. Okay. Unlock. Oke. Okay. Baru. Nah, sekarang kita kalahin ini. Kutu kupret satu ini ya. Attack. Pakai apa ya? Dua kali. Terkuat mana? Yang terkuat apa nih? Ah, silver lens aja deh. Dua kali. Sok. Sok. Semangat. Aduh, gila. Wow, mana Marina. Oke, okay, attack. Aduh, kritis, Pak. Kritis, Pak. Lah. Tenang, tenang, tenang ya. Kita pasti menang, oke. Okay. Save atau enggak? Save atau enggak? Save aja deh. Rescue. Okay, kita wait di sini. Yang belum siapa? Merlinus itu kopret. Oh. Yang lain juga belum ketang. Wait. Maju terus. Wait. Oke. Okay. Pegasusku maju Pegasus. Oke, maju. Ini senjatanya apa nih? Kutu kopret nih. Oh, ada javelin dia. Item. Dia kira-kira bakal pakai javelin atau pakai steel lance? Steel lance kali ya. Nah, ini aja. Wait. Oke. Okay. Ini arahnya segimana? Di sini ya berarti. Kita turunin si cat. Nah. Drop. Oke. Okay. Maju. Maju. Satu lagi. Si Shin. Oke, okay. Shin. Maju Shin. Wait. Oke, sok. Mau ngapain, sok? Aduh. Haha, getek. Astoy, pak. Sakit, sakit. Nah. Siapa lagi boleh? Oke, si menekete, menekete ini. Sakit banget, gila. Oke, sekali lagi dong. Sekali lagi. Ya, oke, mantap. Oke. Oke. Kita isi darah dulu lah dia. Wah. Ah, untung aja. Oh iya, bisa miring ya dia serangnya. Lupa. Oke. Wah, air caliber ini ya, sakit. Buat naga sakit yang aduh. Ah. Gini, attack, javelin, red, oke, sip, oke, sok, aduh, oke, Empire, oke, sekali lagi, nah, makanya lu nakal dasar ya, oke, sip, siapa lagi? Oke, okay. Menekete sialan. Ngeri banget ya. Quest sekali lagi. Sah. Oke. Okay. Oke. Okay. Sok maju semua sok. Oke. Okay. Oke, okay, miss. Miss gua. Oke. Okay. Aduh. Gila sakit banget ya. Oke. Okay. Critical mantap. Mantap Inang. Oke. Okay. Aduh si purge ini ya. Aduh, jangan mati please. Hampir aja. Ngeri banget. Aduh. Aduh gila ini apa sih ini? Oke, okay. Prot. Sekali lagi. Prot. Ah, syukur ta. Makan jangan bandel. Maneh tehnya. Oke. Okay. Oke, okay, kita akhirnya melewati turn ini, oke. Okay. Nah kita buka dulu harta, buka harta dulu. Oke. Okay. Dari sini aja deh. Unlock. Bolting. Wah mantap. Bisa dari jarak jauh berarti. Oke, okay, sip. Berikutnya kita isi darah dulu. Tetap, men.
Oke, sip. Nah, kita lihat jaraknya segimana ya. Ini nyerangnya se... gila jaraknya. Waduh. Maju. Wait. Kita bawa lagi rescue. Wait. Kita trap dulu ya. Nah, ini member card. Nah, ini kalau kita kalau mau masuk toko ini apa secret shop harus punya member card ini ya. Kita kasih aja ke si Melody. Oke. Biar si Melody yang pergi ya. Oke. Armor Slayer. Waduh, ini serem nih. Oh, Douglas yang dibunuh ya. Douglas yang dibunuh. Attack. Tapi nanti kalau nyerang kita terus dia mati gimana? Salah dia sendiri dong kan? Ya enggak sih? Silence dua kali ya, silence met. Oke, us sip. Oke, berikutnya kita buka pintu ini, unlock. Entar di sini aja unlock. Oke, ini nggak nyampe kan? Nyampe dong. Wah, bahaya. Percival, kalahkan dia. Killer X, friend. Oke, sekali lagi. Miskua. Oke. Paket. Oke. Paket. Suara gendang lalu. Oke. Maju pak. Ntar. Ini darahnya ada yang berkurang? Tidak ada. Oke. Maju. Kita pakai steel bow aja. Di sini aja deh. Wait. Okay. Kalau gitu kita pakai tombak. Bentar. Nah, gini. Cuma sekali ya. Killer, oh killer dua kali ini. Ush, wah ya makanya gitu, jangan bandel. Oke, okay. Ya isi etak kumaha eta si cat nah, si cat gak dilindungi ya. Oke, okay, siapa yang belum? Oi, oh ini, N, oh siapa? Oh nyoba dia. Oke, okay. Sekali lagi pak. Oke, sip. Siapa lagi? Ya, sakit pak. Oke. Aduh, Douglas. Sakit lagi. Kita nggak boleh bunuh dia. Jangan mati dianya. Gimana supaya dia nggak mati? Coba ya. Kita harus talk gitu, kita talkin. Oke. Ah, untung aja. Oke, siap dulu ah, takut. Ini gawat loh, si Douglas gak boleh mati. Tapi kan dia bakal nyerang kita ya. Kalau dia nyerang kita nanti kita ya ini apa ngebales. Kalau kita ngebales ya dia mati lah. Gimana dong? Lah kita harus lewat kan, kita harus lewat ke sini tuh, gimana dong? Saya bingung pak. Attack T-Lance dua kali. Oke, okay. Kayak lagi pak. Oke, okay, miss. Oke, okay, mantap. Kita fisik. Oke. Oke, sip. Oke. Duh, gimana caranya si Douglas? Si Douglas gak boleh mati, tapi dia bakal nyerang kita.
Nanti pas dia nyerang kita, kita ngebales. Kan gitu kan. Jadi susah. Gimana dong? Unlock. Oke, restore. Lumayan lah ya. Susah. Bingung ini. Kondisi yang membingungkan. Coba. Si ini yang nyerang. Oh, dua kali. Ah, mati nih pasti nih. Kritikal. Si cat juga berguna ya, jangan salah. Oke, kalian senjata naik. Si cat ini berguna, selain bisa mencuri, attack-nya juga tinggi dia ya. Jangan meremehkan dia nih. Dia nyerang ini. Right. Gila. Perekpak ketepak-ketepuk. Suara gendang talu-talu. Okay. Mantap. Tuh ini dulu. Steel sword. Dua kali. Oke. Okay. Oh, langsung kalah dia. Hahaha. Okay. Masuk. Wait. Siapa yang belum? Oh, ini belum ya. Wait. Isi darah dulu. Staff man. Oke. Ini maju saja. Wait. Dah end. Sok. Tuh kan. Serem amat sih. Oke, miss. Nah, aduh gimana ini supaya dia nggak nyerang, gimana ya? Kita kabur aja gitu. Kabur-kaburan aja lah ya. Kita buka lagi. Unlock. Recover, oke. Recover. HP full, mengembalikan HP full, mantap. Oke. Kita attack longbow. Fight, oke. Okay. Ah, nggak mati. Ya, satu lagi, Pak. Tanggung. Bentar. Killer Lens. Oke. Okay. Save dulu. Wait. Nah, gini. Wait, kita tembak saja dia. Attack, pakai killer. Siap-siap ya. Waduh. Ya, oke, okay, bagus. Nah, ini pakai javelin. Jangan sini ya. Sini aja. Javelin. Pret. Oke, sekali lagi. Wow, sakit. Cuma sekali. Aduh. Gawat. Maju. Oh, staff. Oh, bisa fisik ya? Siapa ya? Sini deh. Oke, pull. Ini kita Persifa lawan bos aja lah. Wait. Oke. Siapa yang belum? Waduh, ini gimana ya? Bingung saya. Kita kabur sejauh-jauhnya aja lah. Tapi masalah ini nih.
Rescue. Wait, oke. Sini bisa di rescue nggak sih? Rescue. Oh, nggak bisa. Sini gimana? Aduh, beban ya. Merlinus beban. Oke, wait. Dah, end. Oke, miss. Miss kuah, miss kuah. Oke. Si Douglas pokoknya jangan sampai mati aja. Oke. Pret. Oke, sip. Oke. Adaw. Oke, untung kecil. Lah, si ini gak nyerang ini ya, si Menekete ya. Ya, aneh ya. Si Menekete gak nyerang. Aneh bet. Nah. Oke, harta. I'm coming, harta. Kita, nah ini, kita habisin dulu nih si kutuku pret. Iron sword. Sekali lagi, Pak. Oke, miss. Oke. Aduh, darahnya 30, aduh ngeri. Aduh, gawat. Yah, jauh lagi sih ini. Nah, kita pergi ke, nah kita ke sini. Attack killer lens. Aduh. Cuma sekali ya. Pakai pedang aja deh. 70. Ini masih jauh. Staff fisik. Kayaknya Menekete ini kalau gak diganggu gak bakal nyerang ya. Kok dia gak nyerang tadi ya? Turn sebelumnya ya, aneh. Ya gak sih? Nah, ini kita habisin aja si Narsian ya. Sebentar lagi nih. Nah, kita buka dulu. Buka harta. Unlock. Brave Lens. Oke, mantap. Wih, keren nih kayaknya. Satu harta lagi ya. Sini. Wait. Wait. Attack Iron Sword. Tank. Oke. Satu lagi, Pak. Tanggung ya. Oke. Oke, kita kalahkan dulu nih kroco-kroconya. Killer X, oke. Pak petika, petiku, pak petika, petiku, petika, oke. Pak ketepak, ketepak, suara genang ralu ralu. Itu siapa lagi? Item Killer Land. Wait. Nggak ada lagi ya? Udah. And. Sok. Firestone, oke. Okay. Aduh, darahnya 29. Barunya darahku. Oke, okay, nggak mati untung. Ah. Sekali lagi, Pak. Oke. Okay. 19. Lumayan. Okay, sedikit lagi, sedikit lagi. Semangat, yuk. Yuk, bisa, yuk. Asik. Nah, ini nih. Aduh, skim rate. Aduh. Ah. Aduh ngeri. Yah. Oke, miss, untung miss. Ah, untung miss, astaga. Wah, untung gak mati dong. Yah. Hei, aku kakakmu, hei. Si Zeus dasar. Orang kita ini kakaknya gimana sih? Oke, unlock yang terakhir. Unlock. Oh, 5.000. Ah. Itu doang. Tuh 2 3 4 5 oke udah diambil. Sekarang kita rescue. Kabur. Eh tadi dia jangkauannya segimana ya? Di sini aja deh. Wait. Wah. Oke. Okay. Wait.
Drop. Coba drop. Oh, Roy ini. Si Roy. Si ini bawa siapa sih? Lupa aku. Oh, bawa si Astaga. Kenapa gak dikeluarin ya? Bodoh ah. Staff. Men. Ting ling ling ling. Aku lupa si Tate itu bawa si kapak kan. Gak dikeluarin long dari tadi ya. Aduh. Gimana sih aku ini? Dasar aku. Wait. Attack killer bow. Oke. Okay. Attack killer lens. Oke, dua lagi, sedikit lagi. Attack killer lens. Oke. Okay. Siap-siap kamu ya. Menekete. Oke, okay, critical bagus sekali. Oke. Okay. Bye bye. Oke. Okay. Oke, okay. Kita sebelum bunuh bosnya kita curi dulu nih, Delphi Shield. Sama licik orangnya, oke. Okay. And, oke. Okay. Hei, aku kakakmu, oke. Okay. Attack steel bow aja cukup. Oke. Okay. Kita ngobrol. Talking. Melody katanya. Zeus, apa yang kau lakukan di sini? Aku sudah dituduh mengkhianati Burn. Oh, tidak. Apa ini gara-gara aku? Tuan Gale bilang padaku kalau kau bergabung dengan musuh. Awalnya aku tak percaya, tapi aku sekarang melihatnya dengan mataku sendiri. Kenapa? Kenapa kau mengkhianati Burn? Aku tidak pernah mengkhianati Burn. Sampai sekarang aku selalu setia pada Putri Guinevere. Kau sudah membuang semuanya, negaramu, keluargamu, bahkan kekasihmu, Gale, demi Putri Guinevere. Oh, si Gale kekasihnya. Untuk seorang putri yang mengkhianati saudaranya. Zeus, cukup. Aku tidak terima jika kau terus mengejek putri. Yang memperjuangkan Burn bukanlah Raja Zephiel, tapi Putri Guinevere. Awalnya aku marah dan bingung kenapa ia tidak menceritakannya padaku. Tapi sekarang aku bersamanya dan aku mengerti sekarang. Putri Guinevere tidak salah. Tuan Gale ternyata benar. Apa, Gale? Ia bilang kalau ia tidak akan bertindak sebelum mendengar ceritamu. Benarkah? Aku tak yakin setuju denganmu. Tapi yang ku tahu, aku bisa percaya padamu. Asyik. Zeus, apa itu artinya? Jika boleh, aku ingin bergabung dengan kalian. Aku ingin melihat putri yang sudah membuatmu seperti ini. Oke, kita dapat naga lagi. Oke. Ini salah satu karakter terkuat. Oke. Kita udah dapat semua karakter terkuat ya jadi. Nah, di sini nih. Ini secret shop ada di sini nih. Oke. Melody, Zeus, Percival, Len sama Allen udah terkuat. Oke, kita kemana sekarang? Tuh ini ngeri banget sih. Oke. Oke. Okay. Unlock Hero Crest, mantap, oke. Okay. Dia kan geraknya 5 ya. 1 2 3 4 5. Oke. Okay. Kita save di sini nih. Kita lihat bakal mati enggak si Douglas-nya. Item kita pakai javelin aja yang paling lemah. Senjata terlemah. Wait. Okay. Wah, muncul musuhnya baru. Aduh, parah. Oke, okay, sekali lagi. Waduh gawat. Oke. Okay. Oke. Okay. Jangan mati please, jangan mati dia. Oke, okay, enggak mati.
Kita kepedean kayaknya. Oke. Waduh, muncul musuh-musuh baru. Aduh ini si cat kumaha ya. Nah, kita masuk secret shop. Nah, secret. Gila. Oke. Beli coba. Jual apa aja? Oh. Lockpick Angelic Rope. Gila. Komplit di sini ya. Wah, kita beli apa ya? Oke, lari. Oke. Kita ganti item pakai skill lens. Baik. Staff. Nah, gini. Take. Nah, oke. Oke. Wait. Take. Nah. Nah, sini nih. Oke, wait. Ada musuh baru, Pak. Oke, attack. Iron Sword. Oke, kalah. Aduh, si iya kumaha ya. Senjatanya bagus gak? Oh, enggak. Tenang. Tenang, kita lebih kuat. Tenang. Unlock. Oh, rescue. Apa ini rescue? Sepertinya keren. Okay, wait. N. Aduh, ada musuh lagi. Waduh. Kok muncul-muncul terus? Okay. Tuh gawat. Gila. Waduh. Waduh. Wah, bisa mati si Merlinus, gawat. Ini jaraknya segimana? Oh. Apa dia bolting? Oh. Naik. Kita kabur dulu ya. Wait, oke. Berikutnya kita unlock lagi. Unlock. Silver bow, mantap. Dua lagi berarti ya. Bentar. Kita turunin di sini, drop. Wait. Dia bisa nyerang. Oh, Ransword. Aduh. Salah. Kok ditaruh di sini, aduh. Salah. Semoga gak mati ya. Semoga gak mati. Pasti mati sih. Staff man. Oke. Wait. Oke. Aduh, menyebalkan. Tag Iron Sword. Oke. Okay. Wah, oh. Sip. Tenang. Kalem. And muncul terus dong. Kita selesaiin di turn ini aja ya. Oke. Okay. Aduh, Syeta udah nyampe lagi ya. Elpire, aduh. Oke. Okay. Tenang. Oke. Okay. Aku kuat, aku pintar, aku indah. Dan aku yang lebih penting, aku selalu benar. Untung aja gak mati. Ransword tuh keren juga ya. Semoga kita dapat nanti ya. Kayaknya kita nanti dapat senjata itu ya. Nah, kita steal dulu. Steal.
Nah, ini Delphi Sword apa ini? Oh, melindungi unit dari serangan panah. Oke, kita curi. Oke. Kita dapat Delphi. Berikutnya kita habisin aja langsung ya. Pakai Sword River. Nah. Box ya. Aha, getek, Pak. Oke. Cah. Tidak, tidak. Aku tidak boleh kalah. Tidak untuk orang rendah seperti kalian. Nah, Narsian akhirnya ya. Si Kutu Kupret ini nyebelin ya. Akhirnya kalah juga. Aduh, si Douglas pokoknya nggak boleh mati nih. Ah. Tuh, 2, 3, 4, 5. Oh, ini areanya segini ya. Kita naik aja deh. Masalahnya hartanya belum dibuka semua. Ini dua lagi ya. Kita dua turn lagi harus bertahan ya. Bentar. Wait. Aduh, ada. Ya, nggak lihat. Aduh, gimana dong? Aduh, Merlinus. Ah, gimana ini? Kita buka dulu harta. Semoga aja nggak mati ya, Merlinus. Kena crash, oke. 1, 2, 3, 4, oke. Semoga nggak mati lah ya. Attack, Iron Sword, oke. Oke, mati. Oh, wait. Aku takut si ini mati ya, si Merlinus. Semoga jangan ya. N. Gila. Penuh, Pak, penuh. Oke, miss gua. Oke. Tok, siapa lagi? Oke, miss. Spread. Oke, sip. Seram. Oke. Aduh, Merlinus jangan mati, please. Oke, aduh. Gila, gaduh sekali di sini. Aduh. Gila, serem banget ini. Musuhnya keluar-keluar terus loh. 1, 2, 3. Oke, ini yang terakhir. Unlock. Oke, dapat Berserk. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sekarang kita save saja langsung ya kayaknya. Oke. Save dulu dah. Save. Oke. Jadi, kaulah yang menyelamatkan kami. Namaku Roy. Aku yang memimpin pasukan Lysia. Namaku Mordred. Oh, ini raja nggak becus itu, ha? Dasar. Gimana ini? Masa kita yang diserang? Etruria ini kacau gara-gara Anda tidak memimpin. Gimana sih? Bolehkah aku meminta bantuan padamu? Apa? Pasukan Bern dalam perjalanan ke Menara Saint. Menara Saint? Menara penghormatan Saint Elimine itu? Iya, menara itu adalah simbol negara Etruria. Tolong jangan biarkan Bern merusak menara itu. Akan kuusahakan. Terima kasih banyak. Jika ada yang mungkin berguna di menara itu, kalian bebas untuk mengambilnya. Oh, itu senjata suci ya. Yang keempat ya. Raja Mordred, dia masih sedih atas kematian pangeran. Masih hidup, boy. Bilang dong. Kondisinya sekarang menguntungkan Bern. Aku harap aku bisa membantunya. Kan masih hidup pangerannya. Kenapa nggak dikasih tahu ya? Tapi aku tidak tahu bagaimana harus memulainya. Oke. Ayah, maafkan aku. Saat waktunya tiba, aku akan kembali. Oh, itu dia. Itu si pangeran ya. Masih hidup si pangeran sebenarnya. Oke. Itu dia, Chapter 16. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita habis ini 16 Gaiden ya. Ngambil senjata suci yang keempat. Oke. Atau kelima ya. Oh, udah. Bye-bye.